Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Arija Channel Tubes. Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arija Channel. Teman-teman semua, hari ini Arbin akan share ke teman-teman semua cara pemupukan CMK 20 hari setelah tanam tapi tidak menggunakan pupuk kimia. Kali ini Arbin akan menggunakan pupuk organik yaitu PSB. Yang mana PSB ini kalau diibaratkan manusia, ini adalah seorang ibu yang tugasnya memasak makanan, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan gabungkan PSB dengan ekoenzim, yang mana ini adalah rumus yang bagus sekali untuk memupuk tanaman versi organik, teman-teman ya. Nah, di dalam pupuk organik, teman-teman ya, pupuk organik itu ada tugas-tugas tersendiri, teman-teman ya. Di antaranya yaitu ada yang mencari makanan, ada yang memasak ya. Jadi perlu kita sinkronkan ya. Walaupun admin sendiri memang pengguna pupuk kimia, teman-teman ya, tapi pupuk organik kita butuhkan, karena yang mengolah bahan organik menjadi anorganik, yang menjadi makanan kalau ibarat manusia, itu adalah mikroba. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat ekoenzim, teman-teman ya. Nah, cara membuat ekoenzim ini yaitu bahan organiknya 180 gram, teman-teman ya. Itu rumus ekoenzim ya, untuk 1 liter. Bahan organik 180 gram, lalu air 60 ml, dan gula 3 sendok makan ya, sekitar 60 gram. Nah, teman-teman semua, ini rumus baku ya, ingat ya, untuk rumus ekoenzim, 180 bahan organik ya, buah-buahan ya, usahakan 5 macam buah-buahan ya, kulitnya juga boleh ya, kulit nanas, kulit mengkudu, dan lain-lain. Itu beratnya kalau untuk membuat 1 liter, itu beratnya 180 gram. Dan air 60 ml, lalu gula 3 sendok makan atau 60 gram. Fermentasi minimal 3 bulan ya. Ekoenzim ini multifungsi, teman-teman ya. Bisa untuk tanaman, bisa untuk kebutuhan lainnya ya. Seperti membersihkan toilet dan lain-lain, teman-teman ya. Untuk fungsi dari ekoenzim ini. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum punya koleksi ekoenzim, silahkan buat ekoenzim karena manfaatnya bagus banget. Dan admin malah pernah ya, admin pernah luka ya, kegores. Namanya kita petani ya, pernah kegores. Dan admin obati dengan ini ekoenzim ya, alhamdulillah cepat sembuh ya. Jadi ekoenzim ini selain berfungsi sebagai pupuk, juga sebagai obat, teman-teman ya, obat luka ya, obat luar. Dan kalau misalkan bikin steril, ini juga sebetulnya bisa diminum untuk kesehatan imunitas manusia, teman-teman ya. Selanjutnya admin juga akan membuatkan PSB, teman-teman ya, membantu teman-teman bagaimana caranya membuat PSB, yaitu siapkan air kolam, teman-teman ya. Lalu siapkan micin, teman-teman ya, jarum dan juga sendok ya, teman-teman ya. Dan juga tentu botol air mineral ya. Ini usahakan menggunakan air kolam ya. Kalau bisa mah air kolamnya yang berwarna hijau, lalu siapkan telur 1 butir, teman-teman ya. Nah, gunakan micin 1 sendok saja ya, cukup untuk 4 liter air ya. 1 sendok saja untuk 4 liter air kalau kita mau membuat PSB. Ingat, airnya usahakan air kolam yang berwarna hijau. Air sumur, air sungai juga boleh sebetulnya, tapi untuk mempercepat proses itu yang bagus biasanya menggunakan air kolam ya. Dan alhamdulillah tidak ada yang gagal ya kalau untuk membuat PSB ini. Nah, ada yang berbeda dari pupuk PSB ini, teman-teman ya. PSB ini sebaiknya disepraynya pagi hari sekitar jam 9 dan sore hari sekitar jam 3 ketika tanaman berfotosintesis. Jangan lupa sebelum dijemur untuk ditusuk dulu dengan jarum ya, air mineralnya ini, botol air mineralnya, supaya tidak meledak ya, supaya gasnya keluar lewat lubang jarum. Membuat PSB, usahakan fermentasinya minimal 1 bulan. Adapun nanti kalau misalkan tidak memerah atau tidak hijau, PSB tetap bisa digunakan.
Oke teman-teman, untuk selanjutnya admin akan sharing cara aplikasinya kedua pupuk ini teman-teman ya, PSB dan Eco Enzyme. Usahakan aplikasinya ini di mix. Kalau untuk cabai 20 hari setelah tanam seperti ini, kita perlu perhatikan benar-benar dosisnya, karena admin pernah ya bahkan sering overdosis dari PSB ini menyebabkan tanaman cabai daunnya itu pada menguning teman-teman ya, seperti kena virus gemini, tapi bukan virus gemini teman-teman ya. Nah, untuk sharing ya, admin akan sharing ke teman-teman semua, usahakan tambahkan gula merah ya, sedikit saja ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tangki, usahakan tangkinya juga dikasih saringan dulu ya supaya tidak tersumbat. Nah, setelah gulanya larut teman-teman ya, kita masukkan ke dalam tangki. Nah, yang paling penting catatan untuk Eco Enzyme dan PSB ini teman-teman ya, sebetulnya Eco Enzyme dan PSB diaplikasikan masing-masing juga boleh, tapi sebaiknya di mix ya, termasuk di mix dengan gula merah sedikit ya. Nah, untuk dosis yang tepat menurut admin adalah 50 ml sampai 100 ml untuk tanaman cabai ya. Dari pengalaman admin yang selama ini admin teliti, PSB itu tidak boleh over dari 100 ml khusus untuk tanaman cabai, kecuali tanaman yang lainnya, misalkan timun dan lain-lain ya, itu tidak masalah. Nah, tapi kalau untuk cabai, menurut admin, usahakan 50 sampai 100 ml saja per tangki atau per 15 liter air. Nah, untuk Eco Enzyme ini juga jangan terlalu banyak, karena Eco Enzyme ini pH-nya rendah ya, ini pupuk asam, kita gunakan 100 ml saja. Nah, inilah tujuan kita menggabungkan antara Eco Enzyme dengan PSB, yang mana kedua pupuk ini pH-nya satu rendah, satu tinggi ya. PSB pH-nya tinggi dan Eco Enzyme pH-nya rendah. Makanya kita perlu mix. Dan perlu teman-teman catat sekali lagi, untuk aplikasinya sebaiknya jam 9 pagi atau jam 3 sore. Itu yang pas teman-teman ya untuk aplikasinya, supaya tepat sasaran, tepat guna ya teman-teman ya. Nah, untuk fungsinya kedua pupuk ini berfungsi sebagai pestisida, sebagai pupuk, dan juga sebagai fungisida. Insya Allah kalau teman-teman gabungkan dua pupuk ini, insya Allah ya, ketika teman-teman menyepraikan ini, sebetulnya tiga langkah sudah selesai ya. Langkah pemupukan, langkah penyepraian pestisida, dan langkah penyepraian fungisida. Jadi tidak perlu banyak lagi amunisi untuk tanaman ini. Tapi tentu ya, untuk pengguna semi organik seperti admin sendiri, untuk ke akar tetap ya kita menggunakan pupuk kimia ya, kita rolling-rollingan. Dan ini tidak ada larangan ya teman-teman ya untuk di rolling. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini memberikan edukasi, baik itu kepada petani full organik ataupun kepada petani semi organik. Dan ini edukasi ini perlu dikampanyekan supaya petani lebih hemat dalam penggunaan pupuk dan pestisida, supaya para petani dapat terbantu dengan pupuk organik cair ini ya, Eco Enzyme dan PSB, menjadi solusi ketika pupuk kimia mahal dan langka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.